Maka makna al itu semua, segala. Maka kita terjemahkan segala puji dan sanjungan hanya milik segala. Maka kalau kita menyadari hal itu, tidak ada kita ini yang berhak disanjung. Tidak ada kita ini makhluk ini yang berhak untuk menerima pujian. Maka kalaupun kita ada memuji-muji manusia, memuji-muji yang menyanjung-menyanjung seseorang, pada hakikatnya siapa sebenarnya yang kita puji dan kita sanjung? Yang kita puji dan kita sanjung sebenarnya Allah. Kalau bapak umpamanya menyanjung, memuji kegantengan seseorang, kamu ganteng sekali, sebenarnya siapa yang dipuji? Dia atau yang menciptakan dia? Karena memang dia yang menciptakan dia ganteng. Ya Allah, yang menciptakan ya Allah. Maka semua pujian itu akan balik semuanya kepada Allah. Tidak ada. Kalau seandainya orang dipuji karena pintar, lah siapa yang membuat dia pintar? Menciptakan dia pintar apa? Dia sendiri. Allah. Oleh karena itu alhamdulillah. Apalagi kalau kita membahas kenapa kita harus selalu mengucapkan alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena dia Rabbil Alamin. Rabbil adalah kalau kita terjemahkan bahasa kita tapi tidak mewakili kadang-kadang. Rabbil Alamin, Tuhan alam semesta. Maka sebagian ulama jangan diterjemahkan, tetap dibilang Rabbi. Karena susah mencari bahasa, padanan bahasa untuk kata Rabbi itu susah. Tidak ada. Karena bahasa Arab itu Pak ada keistimewaannya. Apa keistimewaannya? Di antaranya satu kata mengandung banyak makna. Maka kadang-kadang Allah pilih satu kata di dalam Al-Quran atau Rasulullah dan Sunnah, tetapi kata itu dipilih oleh Allah dan dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menunjukkan banyak sekali makna. Dan itu tidak ada dalam bahasa asing, bahasa selain Arab. Bagaimanapun kita Bapak Ibu sekalian mencari padanan kata yang pas, tak ada. Oleh karena itu banyak ulama yang berfatwa yang mengatakan tidak mungkin Al-Quran itu diterjemahkan secara liter. Tidak mungkin. Ini katanya atau ini bahasa dalam bahasa lain. Tidak mungkin. Itulah sebabnya Bapak Ibu, siapapun yang menerjemahkan Al-Quran, maka terjemahan itu sifatnya hanya pemahaman atau pengertian singkat terhadap ayat. Jadi bukan literlek daripada ayat itu, kalimat-kalimat itu, tidak bisa. Nah, kalau Bapak yang mau tahu itu pelajarilah bahasa Arab. Tidak mungkin itu. Maka Al-Quran itu kalau ada yang menerjemahkan, wajib didatangkan teks Qur'annya. Maka jangan Qur'an itu hanya didatangkan terjemah, itu bukan Qur'an. Tidak kepada kitab-kitab suci lain, kitab suci lain dianggap juga kitab suci padahal terjemah. Mana bahasa aslinya? Datang nanti dia ke Jawa, bahasa Jawa pula dia. Teks aslinya tidak ada. Tiba di Jawa Barat bahasa Sunda pula, di Eropa bahasa Inggris, tiba dia di Afrika bahasa macam-macam bahasa Afrika sana. Teks aslinya tidak ada. Itu kitab suci lain. Kalau kitab suci Al-Quran mau diterjemahkan kepada bahasa mana, teks asli Qurannya harus ada. Maka kalau terjemahan itu bisa orang nilai ini salah atau benar. Maka tergantung kemampuan orang menerjemahkan itu memahami ayat-ayat Qur'an. Itulah sebabnya Qur'an itu Bapak Ibu tidak bisa diselewengkan oleh siapapun. Dan tidak bisa dirubah-rubah. Ada kisah Bapak Ibu di zaman Khilafah Abbasiyah. Maka kita bangga yang memiliki menjadi umat
pegangan pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Jadi di zaman khilafah Abbasiyah, dan itu diriwayatkan, dikayatkan terjadi di zaman Harun Ar-Rasyid. Dahulu di zaman dulu, Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapat sebuah buku, di zaman dulu itu kan belum ada percetakan, Pak. Belum ada fotokopi seperti sekarang ini. Belum ada komputer. Jadi kalau ulama dulu menulis buku, ditulisnya disendiri dengan pena, tinta, dan mencari kertas. Dan kertas di zaman itu sangat susah sekali. Oleh karena itu bahkan kertas belum ada. Maka macam-macam bahannya. Sehingga untuk mendapatkan sebuah buku itu harus lewat, kalau ganti percetakan dahulu itu namanya khattat. Nah, sekarang itu ada perlombaan di kita ini, perlombaan kaligra, tukang tulis. Jadi tukang tulis itu buka seperti warung di tukang tulis, banyak sekali. Jadi kalau ada seorang ulama menulis buku, disuruhnya dia menulis, tolong tulis buku saya ini dengan tulisan yang cantik. Sekarang selesai buku itu ditulis berbulan-bulan satu buku, tergantung nanti besarnya. Ah, kalau mau disalin, ya dicari lagi penyalinnya, karena tidak ada fotokopi. Ah, itu begitu susahnya buku dulu di zaman itu. Maka ada, Bapak Ibu sekalian, seorang khattat kaligrafi, seorang pencatat penulis yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dia tulisannya, bahasa apa saja yang dia tulis, tulisannya cantik sekali, terkenal. Kalau bahasa kita sekarang tuh percetakan paling terkenal, paling masyhur. Tapi dia itu penulis yang paling masyhur waktu itu. Tapi dia ini adalah agamanya Yahudi. Ini zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Maka satu kali dia berpikir. Jadi kalau dia orang mendapatkan tulisan dia, umpamanya apa? Dia menulis sebuah buku dia dengan kaligrafi dia, itu dapat oleh orang. Maka orang akan bangga memiliki ini. Ini saya dapat buku ditulis oleh Sianu, oleh seorang penulis ternama di zaman itu. Maka dia berpikirlah satu kali ingin menguji kebenaran kitab-kitab suci yang ada di dunia ini yang dipakai oleh umat-umat beragama. Maka dimulainya dari kitab Yahudi sendiri. Kitab Yahudi sendiri kan Taurat namanya. Maka disalinnya Taurat itu, Bapak Ibu, dengan tulisan tangannya. Setelah itu, Bapak Ibu, selesai disalin semuanya dengan tulisan tangannya. Karena dia ini adalah penulis tersohor, dihadiahkanlah ke rumah ibadah sinagog Yahudi. Maka sinagog Yahudi itu bangga sekali memiliki satu kitab Taurat yang ditulis oleh penulis ternama ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh penulis ini? Dia ingin menguji kebenaran kitab suci Taurat ini. Maka di dalam penulisan tadi, banyak dia robah-robah ayatnya sendiri. Di robah-robahnya, Pak, diseleweng-selewengkannya. Kemudian dia menunggu, ingin menguji. Kalau saya selewengkan tulisan-tulisan ini, diketahui atau tidak? Maka setelah dia tulis Taurat, lalu Bapak Ibu sekalian, dihadiahkanlah ke sinagog. Sinagog bahkan membuat acara untuk menerima buku itu, karena buku termahal. Dia tunggu satu tahun kritik yang akan menyalahkan tulisan dia. Kenapa banyak dia robah-robah? Dia seleweng-selewengkan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Dia setahun dia menunggu. Ada orang mengkritik karena dia banyak menyeleweng-menyelewengkan. Tapi Bapak Ibu, satu orang pun tak ada yang mengkritik. Lalu dia berkesimpulan, ini kitab tak benar ini, katanya. Berarti banyak orang. Setelah itu dia uji pula. Dia uji pula, Bapak Ibu sekalian, kitab Injil yang punya orang Nasara. Disalinnya dengan bagus. Setelah diabtarkan dengan bagus, dihadiahkan kepada rumah ibadah mereka yang terbesar yang ada di Baghdad waktu itu. Diserahkan oleh dia tunggu pula, dan banyak dia selewengkan di dalamnya.
Setelah itu dia tunggu pula setahun. Setahun disediakan, diserahkan. Tak ada satupun. Ini tak benar ini, katanya. Akhirnya uji dia terakhir, apa yang dia tulis? Disalinnya tulisan Al-Quran. Kalau Quran itu Bapak Ibu. Kemudian ketika dia menyen, diselewengkannya beberapa ayat dalam Quran tadi. Setelah ditulisnya Pak, dihadiahkanlah ke masjid terbesar di Baghdad waktu itu. Kau Bapak Ibu sekalian, diserahkannya lebih kurang waktu siang waktu itu. Siang. Diserahkannya kitab suci Quran yang diselewengkan, yang tulisan tadi. Diserahkannya kepada masjid terbesar di Baghdad. Apa yang terjadi? Belum sampai maghrib, penulis Yahudi tadi ditangkap dan diborgol, dibawa ke khalifah. Karena dia kurang hajar mempermainkan Al-Quran. Butuh setahun. Coba Bapak Ibu, siang diapakan, menjelang maghrib dia ditangkap. Padahal dia ketika menyelewengkan itu Pak, mungkin diselewengkannya satu kata, dua kata, dalam tempat yang berbeda-beda, yang menurut perkiraan dia sulit akan ditemukan oleh umat Islam. Apa yang terjadi? Belum maghrib lagi ditangkap dia, diborgol dia. Kemudian dibawa dia ke hadapan Harun al-Rashid. Ini penulis telah mempermainkan Al-Quran. Nah, ketika dia dibawa ke hadapan Harun al-Rashid, lalu Bapak Ibu, dia bersyahadat di hadapan Harun al-Rashid. Dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka dia ceritakanlah kisah kenapa dia menulis Quran itu dan diselewengkannya. Karena dia ingin menguji kemurnian, keaslian kitab-kitab suci yang ada. Maka dia temukan pasti Quran tak mungkin diroh. Nah, kita kan banyak kan dengar kalau ada Quran salah cetak, heboh nak? Heboh di media massa. Waspadai Quran cetakan itu ada penyelewengan. Ada kadang-kadang Pak, cuma baris. Baris bawah dipindah ke baris. Jangankan kata Pak, baris. Kemudian kemarin ada lagi heboh tuh. Saya baca di media sosial marah. Itu ba, titik ba itu, titik ba kan harus dibawa, ditaruh di A. Ah, kalau ditaruh di atas jadi apa dia? Jadi non dia. Oh heboh Pak. Ah, ditarik seluruh Quran yang dicetak itu, ditarik kembali dari peredaran. Subhanallah. Ini menunjukkan Bapak Ibu, tenang kita. Tapi Allah sudah berkata dalam Al-Quran, sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikir itu, Al-Quran itu, dan kami sungguh akan menjaganya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa saya ingin tadi menjelaskan makna Rabbil Alamin. Ya. Jadi tidak mungkin dia diterjemahkan kepada bahasa Indonesia dengan satu kata. Karena salah satu keistimewaan bahasa Arab, satu kata memiliki banyak makna. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sekali-kali mengambil kesimpulan hukum atau mengistimbatkan banyak sekali pelajaran dari Al-Quran cuma berpatokan kepada terjemah. Itu bisa berbahaya. Saya menghadapi di Pekanbaru, di Bangli Kampar, karena saya ini kalau di MUI Provinsi Riau, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, saya Wakil Ketua Umum. Kalau di Kota Pekanbaru, saya sebagai Ketua Dewan Pembina MUI Kota Pekanbaru. Dan secara khusus saya di-SK-kan oleh Bapak Wali Kota Pekanbaru sebagai Mufti Kota Pekanbaru.
di satu-satunya di Riau ini kabupaten kota yang memiliki mufti cuma kota Pekanbaru. Bahkan seluruh Indonesia, Pak, yang punya mufti seluruh Indonesia ini, yang ada bergelar mufti, yang di SK-kan muftinya secara resmi hanya kota Pekanbaru. Apa buktinya? Buktinya saya sebelum corona diundang oleh Raja Brunei ke Brunei. Raja Brunei langsung mengundang saya. Acaranya pertemuan mufti-mufti se-Asia Tenggara. Maka yang diundang itu mufti negara. Kalau saya kan mufti kota Pekanbaru, bukan mufti negara Indonesia. Tapi yang diundang saya, ya Allah, saya disambut, namanya raja yang mengundang. Saya disambut di sana luar biasa. Cuman saya bertanya kepada panitia, kenapa kalian kok saya yang diundang mufti mewakili Indonesia? Gimana kok kalian sampai mengundang saya? Apa dia, mereka bilang, panitia bilang, kami mengundang Pak lewat browsing internet. Kami browsing internet ini siapa mufti Indonesia? Setelah kami cari-cari di internet itu, tak ada di Indonesia yang bergelar mufti kecuali Bapak. Oleh karena itu, kami cari alamat Bapak, kami layangkan undangan. Berarti Pak ya, yang ada punya mufti Indonesia ini cuma kota. Maka Bapak Ibu kalau pergi ke masjid-masjid Kota Pekanbaru, banyak spanduk-spanduk saya terpasang di masjid-masjid, khususnya Masjid Paripurna. Di Pekanbaru itu ada, di Kota Pekanbaru itu punya Masjid Paripurna 102 masjid. Ini pemerintah punya program Masjid Paripurna tingkat kota, kecamatan, sampai tingkat kelurahan. Sehingga Masjid Paripurna pemerintah itu jumlahnya 102 masjid. Itu biasanya di masjid-masjid itu ada tuh spanduk-spanduk saya. Temanya biasanya itu umat bertanya, mufti menjawab. Di pengajian-pengajian saya selalu temanya umat bertanya, mufti menjawab. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi saya apa yang saya ingin apakan? Dengan jabatan saya kalau di Kamparti, saya menjadi ketua MUI sampai hari ini. Itu sudah 4 periode, Pak Haji. Semenjak tahun 2007 sampai hari ini. Ini mau ke 20 tahun. Jadi orang Kampar setiap pemilihan, kemarin baru pemilihan, terpilih pula saya secara aklamasi. Karena mereka tanya saya, Pak Ustadz masih bersedia menjadi ketua MUI untuk periode keempat? Ngangguk saya. Selama Ustadz mengangguk, tak ada yang bisa maju lagi gitu ya. Jadi saya ketua MUI juga. Apa yang pengalaman yang saya ingin ceritakan kepada Bapak Ibu? Saya banyak menginterogasi menghadapi aliran-aliran sesat. Itu maksudnya. Saya sering mau dipukul oleh aliran sesat karena saya interogasi. Sampai apa dia, kemudian saya sudutkan dia, kadang-kadang dia tak bisa jawab, langsung emosi dia. Apa Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan di sini? Rata-rata pemimpin-pemimpin aliran-aliran sesat itu berdalil Al-Qur'an ya Pak. Qur'an dibacanya, ayat-ayat Qur'an dibacanya. Kalau Bapak tidak tahu, masuk Bapak ke aliran itu. Cuma sayangnya Pak, kalau ditanya dia ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, ilmu sorok, tidak mengerti sama sekali Pak. Jadi dari mana dia mengembun aliran itu, pemikiran-pemikiran itu? Dibacanya dari terjemahan. Dia ambilnya terjemahan Quran itu, setelah itu ditafsirkannya menurut logika dia. Astagfirullah. Setelah itu disimpul-simpulkannya, adi buatnya ajaran tersendiri, seolah-olah dialah yang Pak. Maka bahaya Pak ya, jangan belajar Quran aja dia Pak. Maka di dalam perlombaan sekarang ini ada salah satu perlombaan tertinggi, cabang tertinggi dalam perlombaan MTQ provinsi ini Pak. Apa yang tertinggi? Yaitu perlombaan ilmu tafsir. Itu diperlombakan tafsir. Saya tadi menjelang maghrib baru selesai, saya terpaksa turun tangan karena saya sebenarnya tidak menjuri saya, karena saya koordinator seluruh juri hakim.
di MTQ provinsi tahun ini ditunjuk oleh Pak Gubernur, saya ketua dewan hakimnya. Cuman kalau ada dewan hakim yang berhalangan, terpaksa ketua yang turun. Maka saya tadi baru selesai menjuri menjelang maghrib. Nah, itu saya biasa menjuri di bidang tafsir. Kan tafsir tadi tafsir bahasa Indonesia, tafsir bahasa Arab. Nah, tapi kalau dengan tafsir itu Bapak Ibu nampak bagaimana cara memahami Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka Rabbil Alamin itu kalau kita lihat buku tafsir, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka ulama tafsir menjelaskan Rabbi itu apa maknanya. Rabbi itu banyak maknanya, cuma mereka simpulkan makna Rabbi itu minimal ada 3 makna. Maka dari makna yang 3 itulah kita mendapatkan kenapa kita harus selalu mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa segala puji dan sanjungan itu hanya untuk Allah? Karena dia Rabbil Alamin. Maka Rabbi itu pertama maknanya adalah Al-Khaliq, karena dialah yang mencipta alam semesta. Dan dia menciptakan semua alam semesta ini, termasuklah kita manusia Bapak Ibu. Dan dia menciptakan kita dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Dan dia menciptakan kita tanpa ada contoh dan acuan sebelumnya. Maka dia menciptakan kita dari nol sama sekali. Ah, itulah yang namanya Rabbi. Maka yang begini inilah Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan kita bukan sembarang ciptaan Bapak Ibu sekalian. Maka di dalam ayat yang lain Allah suruh kita selalu bertasbih kepadanya, bermujinya, menyanjung-nyanjungnya. Masalahnya Allah jelaskan alasan. Ada surat yang dianjurkan selalu imam membacanya ketika dia menjadi imam. Apa di antara surat itu? Yaitu surat Al-A'la. Apa itu surat Al-A'la? Subbihisma rabbikal a'la. Ah, coba kalau hari raya itu surat biasa rakaat pertama. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kemudian hari Jumat, itu dianjurkan selalu dibacakan surat itu. Kena mengingatkan kepada kita, Subbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Allahu akbar. Bertasbihlah kamu selalu dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Siapa Rabb itu? Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Khalaqa fasawwa, dan ciptaannya itu sempurna. Coba Bapak Ibu lihat ciptaan. Bahkan kita Bapak Ibu sekalian, Allah jelaskan dalam Al-Quran, Allah ciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah jelaskan kepada kita apa bahan yang Allah jadikan untuk menciptakan manusia ini. Allah ingin memperlihatkan kepada kita kemahadahsyatan kudrat, kekuasaan dan ilmunya. Coba Bapak Ibu sekalian, manusia pertama dari apa diciptakan Allah? Dari tanah. Maka di dalam surah As-Sajdah Allah mengatakan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma immayin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Apa artinya itu? Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Itu juga makna Rabbil A'la, segala sesuatu. Kemudian Bapak Ibu, ahsana kulla syai'in. Kemudian dia mencipta bukan hanya sekedar mencipta Pak, tetapi ciptaan Allah itu sangat indah, luar biasa. Saya mohon maaf Bapak Ibu, bukan membanggakan. Saya sudah berjalan ke mana-mana Pak. Ke Eropa saya sudah keliling. Ke negara Afrika saya sudah juga keliling. Sampai saya ke Australia, sampai saya ke New Zealand. Saya sudah melihat macam-macam keindahan. Kalau keindahan itu keindahan rekayasa manusia yang buat Pak, sekali kita cuma bisa menonton. Apa namanya? Sekali kita cuma puas Pak. Saya itu tidak pengen kita lagi.
Saya contoh kalau rekayasa manusia seperti Hong Kong, seperti di Beijing, di Xiamen, di Shanghai, itu kan gedung-gedung yang menjulang. Tapi sekali itu Bapak pergi, tapi Bapak Ibu, kalau apa yang diciptakan oleh Allah, pemandangan seperti pemandangan Bukit Tinggi, pemandangan Teluk Bayur, keindahan Masya Allah, apalagi danau Masya Allah, danau atas, danau ada lagi danau raja. La ilaha illallah. Bapak Ibu, tak bosan-bosan kita melihat. Padahal baru kemarin, minggu kemarin dari sana, pengen lagi. Ciptaan Allah itu luar biasa, Pak. Allazi ahsana kulla syai'in. Begitu juga ini manusia ini. Jangankan pemandangan, Pak. Karena Allah lebih menekankan lihat diri kamu dulu katanya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ke dalam dirimu kamu tak melihat gimana maha dahsyatnya ciptaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, coba lihat bagaimana Allah memperindah ciptaan kita. Maka saya lihat, kalau saya tanya bapak-bapak di sini, tapi jawab dengan jujur Pak ya, siapa bapak-bapak di sini yang bosan melihat istrinya? Nunjuk. Hei, ada bapak yang bosan lihat istri? Jangan takut istri nak. La ilaha illallah. Tiap hari masuk rumah istri itu juga dilihatnya. Tapi tak bosan kok. Bahkan semakin hari semakin cantik aja. La ilaha illallah. Hey, ibu-ibu, kalau saya tanya, ada ibu-ibu sini yang bosan lihat suami? Abu, bilang bang, keluarlah bang, bosan saya lihat abang ni. La ilaha illallah. Bapak ibu bosan lihat cucu? Lihat anak. Dia banyak nih ya, bapak-bapak enggak mau duduk ngaji. Kenapa? Dia besar lagi bermain dengan cucu di rumah. Susah dia. Kenapa? Kepuasan dia melihat bermain dengan cucunya itu. La ilaha illallah Bapak Ibu. Coba lihat kenapa Bapak Ibu? Karena Allah sudah jelaskan tadi. Allazi ahsana kulla syai' wa bada khalqal insani min tin. Salah satu ciptaan yang paling indah Allah ciptakan itu adalah manusia. Maka Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba lihat kalau sambil itu Pak, coba subbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Fasawwa ini Pak, ya Allah, artinya dia ciptakan sempurna, serasi ukurannya, qaddara fahada. Setelah itu dia ukur sesuai dengan ukurannya. Coba lihat wajah bapak itu, ha. Peletakan telinga sesuai dengan ukuran wajah. Letaknya juga bapak ibu, letaknya itu kalau bahasa sekarang itu profesional. Tempat pada masing-masing itu sesuai. Oleh karena itu bapak ibu, saya tadi dengar ceramah siapa itu namanya, Ustaz As'ad namanya itu. Bagus juga dia. Maka kita kadang-kadang bangga kita dengan bapak ibu handphone yang mahal. Ah, nanti ditaruh di telinga kan? Ah, halo, halo, halo. Ah, memperlihatkan handphone mahal. Sekarang sebenarnya yang mahal katanya handphonenya atau telinganya? Eh, yang mahal telinganya atau handphonenya? La ilaha illallah. Kalau telinganya peka, ada guna ini. Apa bangga dengan ini? Lupa dia bangga dengan ini ya. Apa gunanya ini Pak? Kalau ini tidak ada. Itu juga mata ini ya, kameranya. Ha, foto. Ha, bangga sekali. Asal ada orang foto. Apalagi sekarang zaman apa namanya? Zaman selfie. Hey, bapak ibu, sebenarnya yang indah itu fotonya atau mata bapak? La ilaha illallah. Seganteng apapun foto bapak, tapi mata bu. Hey, kamera bapak mahal, tapi mata. Ada gunanya? La ilaha illallah. Tapi kita lupa ya.
Bapak-Ibu sekalian, khalaqa fasawa. Setelah itu Bapak-Ibu sekalian coba lihat tuh, telinga ukurannya. Ini telinga saya ini dulu kecil pak, ketika bayi. Setelah itu besar, dia membesar-membesar sesuai dengan saya, perkembangan saya. Setelah terhenti perkembangan saya, dia terhenti pula pak. Tak pernah divaksin nih pak untuk menghentikan panjang telinga saya. Tapi panjang dulu nih. Coba bayi Bapak-Ibu nanti foto mulai dari bayi sampai nanti dia perkembangan foto terus. Ah, ditaruh ini di foto tuh. Berkembang telinga enggak? Tapi subhanallah, berhenti telinga itu, Pak. Kenapa telinga itu tak panjang? Dia tuh. Coba Bapak pikirkan itu, kalau sempat manjang aja dia sendiri gimana kira-kira? Kenapa dia tidak memanjang? Siapa yang menghentikan itu? Ada lagi yang paling dahsyat, Pak. Ini giginya. Di sini di Rengat ini ada Bapak Ibu mendengar di kota Rengat atau di Inhu ini bayi lahir lengkap dengan giginya. Ada? Apa rahasianya? Kenapa Allah tidak ciptakan gigi? Karena Bapak Ibu ketika Bapak Ibu kita lahir bayi itu, kita menyusu menetek sama susu ibu. Kalau sempat gigi sudah lengkap, bisa ibu kita menyusukan kita. La ilaha illallah. Ibu-ibu, alhamdulillah. Bisa makan. La ilaha illallah. Ah, setelah itu pak, gigi itu tumbuh sedikit-sedikit. Setelah itu heran pak. Setelah sampai kepada ukurannya berhenti dia pak. Subhanallah, kalau kita senyum indah sekali. Yang di atas itu kan turun tidak ada tuh, tumbuh dia. Yang di bawah juga tuh, tumbuh ke atas. Ah, terhenti dia pada ukurannya. Itulah makna qaddara fahada. Ukurannya Allah, yang menakar ukurannya itu Allah. Nah, kalau sempat Bapak Ibu coba berpikir sekali-kali, maka ditaruh otak di sini. Maka kalau kita ngaca, pakai otak, jangan pakai mata saja. Pakai pikiran, pakai mata hati. Gabung antara mata kepala dengan mata hati. Maka mata hati itu mata pikiran juga akan bicara. Coba kalau kita lihatnya, senyum kita, lihat gigi kita Bapak Ibu sekalian. Coba sekali-kali mikir, kalau sempat gigi itu Pak, memanjang terus yang di atas ke bawah, termanjang terus. Yang di bawah manjang ke atas. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa Bapak makan? Asih ibu aja mencari gunting gigi? Gunting gigi, Pak. Gimana guntingnya itu? La ilaha illallah. Coba lihat Bapak Ibu. Dia ciptakan. Indah ciptaannya. Serasi. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, ada pula nilai aksesorisnya, keindahannya pak, masya Allah. Maka banyak orang mengutamakan aksesoris daripada fungsi utama. Maka ada ibu-ibu mencelak mata aja kerjanya. Wah, idah itu pak. Alis di kanan dicukurkan, ditanam kadang, masya Allah. Apa ibu sibuk dengan keindahan itu? Kenapa? Karena Allah juga menciptakan bukan sembarangan. Ada nilai keindahan. Coba bola mata kita, ada putih, ada hitam. Kalau sempat putih aja semuanya, Pak. Kira-kira gimana? Kalau sempat Bapak ketemu manusia, hitam aja matanya. Kira-kira Bapak ragu enggak? La ilaha illallah. Kemudian Bapak Ibu coba lihat. Ini enggak akan habis-habis Bapak Ibu. Itulah Rabbil Alamin. Maka Bapak Ibu sekalian, dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Setelah itu apa makna Rabbi itu yang kedua? Setelah Allah ciptakan kita Bapak Ibu sekalian lengkap dengan seluruh apa yang kita butuhkan dalam perangkat-perangkat diri kita ini, baik yang nampak dengan tidak nampak, yang tidak nampak lebih banyak daripada yang Bapak kalau lihat yang tak nampak tu pak banyak, lebih banyak lagi. Yang jelimet itu pak, yang kita butuhkan dan esensial dalam kehidupan kita. Setelah itu Bapak Ibu, Rabbi itu maknanya kata ulama al-in'am. Dia pula yang telah memberi kita nikmat dan segala fasilitas yang kita butuhkan. Sudah dia menciptakan anggota ini, maka perut kita ini umpamanya
Asalnya butuh Bapak Ibu, butuh makan, butuh minum, butuh buah-buahan. Maka orang-orang ahli gizi mengatakan bahwa badan kita ini membutuhkan tiga hal. Apa yang dibutuhkan? Pertama karbohidrat. Yang kedua apa? Vitamin. Yang ketiga protein. Nah, kalau kurang tiga itu kadang-kadang badan kita tidak. Subhanallah. Allah tahu itu, manusia menemukan. Oh, yang dibutuhkan badan kita ini ada tiga hal. Tetapi yang tiga hal ini sudah Allah ciptakan tak? Sudah Allah sediakan semuanya. Karbohidrat ada pada apa? Ada pada beras kita. Ada pada roti, gandum. Kalau kita butuh Bapak Ibu protein, sudah Allah ciptakan daging dan ikan. Vitamin, sudah Allah ciptakan pula untuk kita. Sayur-sayuran dan buah-buah. Maka kalau seandainya kita itu semua makan, maka badan kita sehat. Bapak Ibu sekalian itu al-in'am. Kemudian badan kita ini Bapak Ibu butuh makanan. Masuk makanan macam-macam Bapak Ibu sekalian. Tetapi di sini perlu ada pencernaan. Allah ciptakan mesin canggih di dalamnya. Mesin itu Bapak Ibu bisa pula membagi-bagi. Tahu dia itu seluruh makanan kita makan, dia tahu mana yang untuk tulang, mana untuk daging, mana untuk ini, mana untuk ini. Itu Bapak Ibu dibagi-baginya, disalur distribusikannya tepat Bapak Ibu. Setelah itu dia tahu pula mana yang harus menjadi limbah. Masya Allah, menjadi sampah. Setelah itu Allah ciptakan pula tempat menyalurkan sampahnya, limbahnya. Masya Allah. Jadi kalau makanannya ada, pencernaannya bagus, kemudian saluran limbahnya enak, bagus, maka baru badan sehat. Tepat coba, kalau pencernaan tidak bagus, makanan banyak, kira-kira masuk semua, tidak bisa dicerna. Maka makan ikan keluar ikan. Makan ikan lele keluar ikan lele. Gimana itu? La ilaha illallah. Setelah itu Bapak Ibu, kacau hidup kita kalau pencernaan tak jalan. Itu menunggu mati lagi Pak. Atau umpamanya apa? Makanan banyak, pencernaan jalan, tetapi tersumbat limbahnya. Gimana kira-kira? Racun saja isi badan kita. La ilaha illallah. Maka Bapak Ibu sekalian, kena waktu Isa sudah masuk. Oleh karena itu kita cukupkan sampai situ. Jadi tiga makna Rabbil Alamin. Ya, kenapa kita harus memuji Allah? Karena dia yang menciptakan, dia yang memberi nikmat. Ada lagi yang ketiga Pak, dia yang menjaga kita dan memelihara kita. Masya Allah. Ini kalau ini sedih bicarakan satu-satu Pak, itu luar biasa dahsyat. Bagaimana Allah menjaga kita? Maka Bapak Ibu jangan khawatir Bapak Ibu sekalian ya. Jangan Bapak Ibu khawatir saya mati nanti, saya apa begini nanti. Tidak. Bapak Ibu tak akan mati sampai ajal Bapak Ibu tiba. Jadi menjelang ajal tiba itu Allah sudah jaga kita dengan banyak sekali hal yang kita Bapak Ibu sekalian tidak tahu bagaimana mekanisme yang Allah gunakan.